Pemirsa, rekaman video CCTV berisi aksi koboi sejumlah pelanggan tempat karaoke yang mabuk dan mengamuk di Boyolali, Jawa Tengah viral di media sosial. 6 orang karyawan luka-luka dan beberapa fasilitas di tempat karaoke rusak akibat kejadian ini. Pemirsa, beginilah rekaman video dari kamera CCTV di sebuah tempat karaoke di Boyolali, Jawa Tengah. Rekaman video ini sempat viral di media sosial. Sejumlah orang yang diduga pelanggan tempat karaoke tampak mengamuk dan melakukan kekerasan fisik kepada para karyawan tempat karaoke tersebut. Akibat kejadian ini, sebanyak 6 orang karyawan mengalami luka-luka. 2 orang bahkan mesti dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selang sehari dari kejadian dan viralnya rekaman video di media sosial, Satuan Reskrim Polres Boyolali menangkap 2 warga sipil serta sejumlah barang bukti untuk disita. Kedua tersangka bakal dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Menurut keterangan tersangka, aksi dilakukan karena kesal pas pesangan drum karaoke mereka tidak juga diberikan oleh karyawan yang bertugas. Kedua tersangka mengaku mengamuk karena di bawah pengaruh minuman alkohol. Digunakan untuk memukul para korban ya oleh untuk kejadian sendiri